Halo pemirsa, kali ini kita akan belajar memasak ayam rica-rica setan. Kenapa saya sebut ayam rica-rica setan? Karena ayam rica-rica ini biasanya kalau kita memasak rica-rica itu rasanya pedas. Jadi saya sebut aja setan. Untuk bahan-bahan yang digunakan, 1 ekor ayam, minyak goreng, Royco ayam, 2 sendok makan gula pasir, 2-3 gelas air, 1 jeruk nipis, dan garam. Untuk bumbu rempah, 3 daun salam, 2 batang serai diprek, 1 ruas lengkuas diprek, 5 daun jeruk. Untuk bumbu halus, 10 bawang merah, 5 bawang putih, 5 kemiri sangrai, 3 cm kunyit, 3 cm jahe, 1 sendok teh merica atau lada, 15 cabai rawit merah. Untuk cabai bisa disesuaikan dengan selera. Untuk gambar-gambar bumbu sendiri tidak saya tampilkan semua karena saya anggap sebagian bumbu sudah tahu. Untuk cara membuatnya, pertama ayam dicuci bersih, lumuri dengan jeruk nipis, biarkan kurang lebih 30 menit. Kemudian cuci kembali ayam yang sudah dilumuri jeruk nipis tadi, kemudian direbus setengah matang hingga berlebih. Langkah berikutnya, ditumis dengan bumbu halus dan bumbu rempah hingga harum. Nah, jadi bumbu halus dan bumbu rempah ditumis, lalu sampai harum, lalu dimasukkan potongan ayam, direbus, diaduk-aduk, ditambahkan air, Royco, gula, dan garam. Nah, lalu dimasak sampai mengental, tapi jangan sampai habis untuk airnya, sisakan sedikit. Dan terakhir, jika sudah mengental, lalu rasanya dicek, dan kalau sudah pas bumbunya, tidak perlu ditambah lagi. Kalau masih kurang ya, ditambahkan lagi bumbunya sesuai dengan selera. Dan jangan lupa, kalau sudah enak rasanya, segera disajikan karena sangat enak saat dimakan masih hangat. Terima kasih, semoga bermanfaat.